rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemuda sebangsa tanah sebangsa air. Selamat juga ini bapak-bapak dari Search and Rescue. Saya ucapkan terima kasih sudah membawa korban-korban yang hilang di sini. Kenalin Dedek Kendor, pentolan paling ngeri dari SMA Negeri. Lu lihat SMA gua tuh, kelihatan si kecil ini, belakangnya gede, panjang, ujungnya ada di belakang lu. Panjang, kelahan gua. Kita mau ngelurusin nih. Ini masalah negeri sama masalah swasta, bukan masalah duit-duitan. Bukan masalah bagaimana. Nih kalau lu mau, negeri, lu lihat teman-teman gua. Tanpa tamang subsidi semua kan? Sabar. Gua kasih tahu, gua belajar dari duit subsidi itu emang haknya kita sebagai warga negara. Nah, dia swasta dari mana dananya? Yayasan. Lu tahu yayasan dari mana? Dana sumbangan. Makanya kalau lu perhatiin dia pakai jaket, pakai rompi segala macam, kenapa? Dia malu. Logonya kotak amal nih mari. Program pemerintah katanya mau banyakin yang namanya sekolah bertaraf internasional. Yang ada apa? Yang banyak yang dibangun sekolah bertarif internasional. Gua kasih tahu, teman-teman gua bukannya kagak bisa ke sekolah mahal kayak begitu. Bukannya kagak bisa, dia kagak mampu. Kagak mampu. Iya, makanya kalau lu lihat Arif Didu ini kan, dia nasionalisnya tinggi. Makanya nggak mau keluar dari sekolahan. Ya kan? Bicara masalah ini negeri sama swasta katanya tawuran. Ih, gua pernah diomelin tuh. Pernah gua ditegor sama ada orang gede gitu lah ya, negor gua. Dahlah, lu ngapain? Katanya tawuran. Ih, kan tawuran biar kita dibilang jantan. Jantan nenek lu kiper. Dibilang begitu, lu kagak kesian sama orang tua lu? Hah? Dia nyari duit, kerja, banting tulang, ya kan? Kaki jadi kepala jadi kaki, hidung pindah ke lutut, pusar naik ke hidung. Buat biaya lu sekolah, lu malah enak-enakan tawuran katanya. Lu kagak malu punya orang tua bentuknya aneh kayak begitu? Udah lah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mode. Siap, bos. Apa sih ini? Maju. Siap. Halo semuanya. Swasta tuh emosinya gak seperti mereka. Banyak duit. Bersin dikit cepek. Boleh tepuk tangan buat Metro TV? Lupa materi ya. Karena ini TV satu-satunya yang berulang tahun, acaranya tawuran. Hebat. Gak kebayang MC-nya kayak gimana ya. Baik hadirin sekalian, acara berikutnya adalah lempar batu dari SMA 789. Sung. Tapi yang jelas ulang Metro TV ini membuat kita semua ada di sini. Tepuk dulu. Bicara mengenai tawuran. Saya kasih tahu ya. Negeri, kalau tawuran itu selalu menggunakan fisik. Kekerasan. Kami dari swasta tidak pernah menggunakan fisik.
dan kekerasan. Buang-buang waktu dan duit. Lebih baik duitnya digunakan untuk hal-hal yang berguna. Jadi ketika kita ribut sama mereka, satu orang kita ngumpulin 100 juta. Transfer, kasih ke mereka, suruh bangun tuh sekolahan yang rubuh, yang rusak, dan segala macam akibat dari mereka sendiri. Ini harus ngelawak ya? Oke. Patile, patile. Taruh. Le, gue udah ke salon 3 minggu disebut patile. Kidaus. Gue bingung sama mereka ya. Mereka itu tidak pernah mengenal ada yang pepatah mengatakan kayak gini. Hey, lo, gak pernah makan bangku SD. Mereka enggak. Mereka makan semua bangkunya tuh. Kayak mau sidik nih. Di kelas cuman mau sidik sama gurunya. Temennya kemana? Tuh, di dalamnya. Gua di swasta ini ketua geng dari mereka. Gua yang biayain mereka. Kalau mereka biasanya paling banter apa naik ojek. Gua pakai mobil sendiri. Tapi gua menghargai mereka. Mereka kehujanan, gua kehujanan. Gua nyetir mobil, kepalanya di luar. Saya Mac Dani, terima kasih banyak.